Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Warga Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur digegerkan dengan bunyi dentuman pada Sabtu 12 Agustus. Dentuman misterius ini disertai getaran terdengar warga dari bawah tanah. Warga setempat, Umal, menuturkan suara dentuman terjadi sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan berhenti pada pukul 10.30 siang. Disebutkan bahwa suara yang dimaksud seperti ketukan keras dari bawah tanah. Peristiwa ini pun disebut bukan kali pertama terjadi. Suara terdengar jelas di 5 rumah warga setempat hingga menimbulkan kepanikan. 5 warga tersebut yakni Jakfar, Badrun, Ramli, dan Naim. Khawatir dengan getaran dan dentuman susulan dan kejadian yang tidak diinginkan, para pemilik rumah memilih mengungsi di rumah tetangga. Petugas kepolisian setempat pun sudah mendatangi lokasi untuk memberikan imbauan pada warga dan memastikan kondisi. Hingga kini, belum diketahui secara pasti penyebab suara dentuman tersebut. Petugas juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari tahu sumber suara. Iya lah, para lo. Bunyi di dalam bumi, bunyi di dalam bumi. Bunyi tumpukan di dalam bumi. Seperti orang menggali sumur. Ayo saya semua keluarga tolongin dia. Ada getaran-getaran, gejala getaran-getaran di dalam bumi. Mengaring anu bi. Marang ada yang mesti andi anak tak boleh cik di merekam suara keren. Ada yang malah tahu siapa. Ada yang takut nak. Buru ke berak je lah. Merak rekam anu sebar kan. Tak boleh. Maka kita mau merekam kan. Tak boleh. Ayuh marah ada. Pada yang nama siapa. Muntah kebajikan. Aku ni evakuasi. Saya kena. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.